wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Ya, Bom. Yo. Apa tak? Lagi apa? Lagi kasih makan ribbon nih. Ribbon ya. Pas mumpung di rest area. Di rest area mana? Di Batang ya? Batang, kita istirahat. Kita kasih, kita angin-angin dulu wahana ribbon. Baru itu kita kasih makan. Perjalanan masih jauh top. Surabaya berapa jam lagi? 4 jam lagi ya? 4 jam lagi kurang lebih. 4 jam lagi. Hanya istirahat, kondisikan burung, jalan lagi gitu aja, Kak. Oke, Om. Bah. Ya. Oh, iya, apa, Bah? Lagi bersihin dulu nih, mau ngasih makan. Makan ya? Ya. Kali ini kita bawa dua burung ya. Perjalanan masih jauh. Masih jauh menuju Surabaya. KM, ya. Surabaya. Ini perjuangan dari Bandung. Daerah Batang ya. Batang. Siap tembur, Wah ya. Insyaallah. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these go, watch me turn this life into something that you can never run. So fight and fight and die for the things you know you'll love. Halo bro, alhamdulillah sudah sampai ke Surabaya. Tadi kita di hotel, nah sekarang kita di hotel tim dan perawat di daerah Surabaya juga. Dan kebetulan ini kita tengok kondisi terakhir hari Sabtu. Gimana settingan hari ini juga menentukan untuk besok. Jadi benar-benar kita tunggu nih gimana kondisi ribbon dan murai batu satu lagi yang terbaru. Jadi nanti kita lihat persiapan terakhir sampai besok minggu kita datang. Dan alhamdulillah perjalanan dari Bandung ke Surabaya lancar. Tadi malam sampai jam 10 malam istirahat. Burung juga dalam kondisi enak karena tidak terlalu malam sampai ke Surabaya. Dan alhamdulillah pagi ini kita lihat burung-burung dalam kondisi terbaiknya. Jadi nggak ada perubahan atau kelelahan atau kaget. Alhamdulillah tidak. Mudah-mudahan di hari Minggu besok ada hoki, ada cintanya di Surabaya. Oke, Om Bro, kita lanjut besok gimana hari yang menentukan buat tim AK47 dan Ohara Report. Nah, ini kita sekarang lagi di mana, Pak? Di Surabaya, di hotel. Di hotel ya? Iya. Ini kita posisinya di hari apa, Mbah? Hamin 1 ya? Iya, Hamin 1 hari Sabtu ya. Ya, untuk gimana nih persiapan kita, burung-burung kita dan segala macam, Pak? Ya, persiapan dari hari Kamis udah menyiapkan burung buat lomba di SKM. Semoga besok di hari H-nya kita ada rezeki bagus. Kalau untuk persiapan sendiri kayak Ohara Ribbon dan murai batu yang satunya lagi gimana, Bah? Kelihatan dari hari Jumat ya. Ya. Insya Allah udah enak gitu. Udah enak ya, Pak ya. Mm-mm. Oke, berarti kita besok siap tempur ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Oke, siap, Pak. Mudah-mudahan besok kita dapat indahnya ya, Pak. Amin. Surabaya pasti sarapannya ke sini toh sama Pak Budi sama anak-anak. Nanti pagi-pagi tadi malam kita sampai Surabaya, paginya kita kuliner di Soto Madura. Ini sudah salah satu apa rutinitas kalau sampai Surabaya pasti sarapannya sih ya. Sarapannya pasti di sini. Ah, bro-bro yang
Pengen tahu nongkrong kita di mana? Yuk, kita makan bareng sarapan pagi di Kota Pahlawan. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Hari ini pesan menu apa yang gimana Om? Ini soto Madura campur. Yang campur ya. Kamuli apa nih? Campur juga. Ayo sini. Kamu apa? Ini kita tuh makan lagi atau makan aja? Ya ini kan baru sekali. Nah, ntar kan habis ini kan ke Raja Belut Surabaya, punya Pak Budi. Habis itu nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Kita lihat aja ntar. Lagi dan lagi pokoknya ya. Nah, makan terus. Makan terus. Om, yes. Gimana rasanya soto Madura Surabaya, Om? Madura, sebuah Madura. Mantap. Mantap ya? Mantap, karena tiap ke Surabaya jadi ke sini, karena saking enaknya, segernya itu, Kak. Siap. Ya, habis dua porsi ini hari ini. Plan berikutnya kita kuliner kemana lagi, Om? Habis ini kita kuliner ke soto, makan siang di Belut. Belut ya? Pak Budi Belut ya? Raja Belut Surabaya? Ya, Belut Surabaya. Siap, Om. Terima kasih, ya. Siap. Thank you. Life lessons come one in a dozen. The other 11 do something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 do something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 do something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Gimana pertemuan hari ini, Om? Pertemuan hari ini alhamdulillah berjalan lancar ya, visi, chemistry semua terbangun. Jadi kalau saya pribadi adalah apa yang Pak Haji Jayat utarakan adalah membangun satu program membangun dunia hijau. Kenapa nggak kita nimbun? Kalau membangun dunia hijau, kita welcome. Kita welcome, kita dukung. Apalagi sekarang adalah eranya era muda semuanya, jadi satu kebanggaan tersendiri bisa diajak bareng dengan beliaunya untuk bekerja sama membangun dunia hobi ini, Cok. Jadi satu kata buat beliaunya adalah keren untuk dunia kicau inovasinya, dan kita tunggu fit dengan fitting arena fit Haji Jaya sebar. Terima kasih, Pak Haji.